kalian lakukan jika berada di tengah hutan Amazon yang mengerikan? Hutan yang ditinggali oleh banyak hewan buas yang siap menghabisi kita, dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Kali ini, kita akan berpetualang selama 100 hari ke depan di hutan Amazon. Mampukah kita bertahan hidup di hutan Amazon yang mengerikan ini? Bagi kalian yang menonton, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe. Dengan satu subscribe dari kalian, akan mempermudah langkah gua untuk bertahan hidup di tempat ini. Ayo, ambil cemilan dan posisi ternyaman kalian, dan selamat menyaksikan. Hari pertama, kita spawn di tengah hutan Amazon yang mengerikan ini. Konten ini dibuat untuk menjawab permintaan kalian semua yang udah request gua untuk bertahan hidup di hutan yang mengerikan ini. So, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa juga follow Instagram gua teman-teman. Nah, kalau gitu ayo kita mulai petualangannya. Di saat itu, gua langsung mengambil beberapa kayu dari pohon sekitar. Yah, kalau dilihat sih, hutan ini tuh walaupun mengerikan ya, kita mau gak mau harus tetap bertahan hidup gitu loh. Ya, gue mengambil kayu untuk membuat beberapa tools. Nah, baru aja gue ngambil kayu, di sana gue dikejar sama laba-laba tarantula. Sumpah sih, ini gue pikir laba-laba ini tuh nggak bakal ngejar kita gitu kan? Ya, lagi juga kalau dilihat dari ukurannya kan kecil gitu ya, nggak sama dengan hewan buas lainnya. Tapi walaupun kecil begini, kalau sampai kita kena gigitannya itu dan terkena racunnya, bisa-bisa meninggal ya teman-teman. Di hutan itu gue juga mengambil beberapa melon untuk dijadikan persediaan makanan kita. Ketika mengambil melon itu, dari kejauhan gue melihat ada semut merah. Ukuran semutnya juga lebih besar dari ukuran semut normal lainnya. Mereka kayaknya lagi bikin rumah deh tuh teman-teman. Karena gue masih trauma dengan kejadian tadi, akhirnya gue melanjutkan untuk mengambil melon yang ada di sana, daripada sesuatu membahayakan kita. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya gue singgah di sebuah tempat di hutan Amazon ini untuk mengambil beberapa cobblestone, yaitu untuk mengupgrade tools kita. Nah, setelah itu gue melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini gue berniat untuk mencari sebuah pemukiman. Ya, siapa tahu gitu kan ada pemukiman di sekitar sini teman-teman. Jadi kita bisa menginap di sana untuk sementara. Tak berselang lama, di tengah perjalanan gue menemukan sebuah tempel yang terlihat kuno. Akhirnya dengan rasa penasaran, gue coba untuk menelusuri tempel itu. Gue gak tahu tempat ini tuh menyimpan misteri apa. Yang pasti di tempel itu gue mendapatkan loot yang bagus dari chest yang ada di tempel itu. Di sana, hawanya sangat mengerikan. Tapi gue tetap memberanikan diri untuk mencari sesuatu yang berguna di sana. Contohnya, gue mengambil iron ore, bookshelf, dan looting dari chest yang ada di sana. Ya, untuk berjaga-jaga, gue langsung membuat sebuah shield untuk melindungi diri. Untuk pencahayaan, gue mengambil beberapa coal juga di sana. Yang lebih nyebelinnya lagi, gue juga dihadang sama kelelawar besar yang berbahaya. Untung aja gue cepat untuk ngeblok dia pakai cobblestone. Jadi gue dengan mudah menghabisinya. Di sebuah ruangan, gue ngeluting chest lagi, kemudian istirahat di sana. Keesokan harinya, baru aja gue bangun udah diserang sama skeleton yang memakai armor. Nah, sekarang gue jadi tahu tempat ini tempat yang sangat berbahaya. Untung aja gue udah ada shield, jadi bisa ngeblok damage dari skeleton itu. Tapi usaha gue sia-sia. Ya, jumlah mereka lebih banyak karena ada spawner di sana. Jadi gue kabur ke sebuah ruangan dan mengurung diri di sana. Singkat cerita, karena berbahaya, gue pergi dari tempel itu dan melanjutkan perjalanan. Tak jauh dari tempel tadi, gue menemukan bunga yang bentuknya tuh sus banget, teman-teman. Nah, untuk kenang-kenangan, gue sedikit menghias bunganya. Dan kalian tahu, bentuknya jadi tambah sus deh sekarang. Sumpah sih ini ada-ada aja ya. Ketika melanjutkan perjalanan, gue melihat ada seekor monyet. Ya, jujur aja di saat itu gue excited banget buat memelihara dia. Tapi karena kita nggak ada pisang, jadi nggak bisa deh teman-teman. Tak jauh dari sana, akhirnya gue berhasil menemukan sebuah pemukiman. Ya, akhirnya kita berhasil juga teman-teman. Paling nggak kita bisa mencari info tentang hutan Amazon ini ke penduduk yang ada di sana. Di desa itu, gue bertemu dengan penduduk yang ada di sana. Niatnya untuk bertegur sapa. Tapi diganggu oleh makhluk yang bernama Zodspire ini. Sumpah ya, ini ngeselin banget makhluknya teman-teman. Ya, kelelawar besar ini. Ketika melihat seekor kura-kura, kaki gue digigit oleh piranha yang menghuni sungai Amazon ini. Ya, seperti yang kita tahu, piranha salah satu spesies satwa yang berbahaya di hutan Amazon ini. Tadinya gue pengen mengambil weed yang ada di perkebunan desa itu.
Cuma karena belum siap dipanen, alhasil gue dimin aja deh tuh teman-teman. Kasian juga gitu kan. Dan gue juga baru tahu kalau semut merah yang gue temukan sebelumnya itu gak berbahaya. Ya dari dekat sini gue melihat rumah mereka yang sangat unik. Gue juga bertemu dengan bocil. Ya ternyata ada bocil juga di desa ini. Berani juga nih bocil keliaran di hutan Amazon. Setelah gue pikir-pikir, kayaknya kita bermalam aja deh di desa ini. Soalnya pasti bakalan berbahaya banget kalau malam hari di hutan Amazon. Tak lupa juga di saat itu gue meminta izin kepada penduduk untuk menginap di desa mereka. Besok paginya gue berterima kasih ke penduduk yang ada di sana karena sudah mengizinkan kita untuk menginap di desa mereka. Yah, gue pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tepian sungai Amazon itu, gue berhenti untuk mengambil sugarcane karena kita butuh pastinya. Kalian lihat deh, mau ngambil sugarcane aja susah banget karena diganggu sama piranha. Dan gue juga kaget ada seekor ular di sana. Sumpah untung nggak sampai digigit deh tuh. Dengan hati-hati gue mengambil sugarcane-nya teman-teman dan pergi dari sana. Dan yang bikin ngerinya lagi, di saat melintasi sungai Amazon itu, hampir aja gue digigit sama anaconda. Astagfirullah, anaconda, cok. Nah, kejadian tadi benar-benar bikin gue shock. Kalian bayangin aja itu anaconda pengen matok kalian gitu loh. Gak tau lagi deh kalau gue sampai beneran bertahan hidup di dunia nyata di hutan Amazon ini. Sambil melihat-lihat sekitar, gue melihat ada sebuah tempel lagi di depan sana. Tapi kali ini gak ada ruangan bawah tanahnya. Gue juga gak lupa untuk melihat sekeliling area tempel itu. Ya, gue ingin memastikan tempat ini tuh aman gitu loh. Ya, walaupun hutan Amazon aman dari mana gitu kan? Karena kita bakalan membuat tempat tinggal di sini. Nah, setelah itu gue mencari kayu sebanyak mungkin untuk bahan membuat rumah. Ketika mengumpulkan kayu, gue juga melihat ada sekelompok gorila. Untung aja mereka pasif teman-teman, jadi gak menyerang kita selama kita gak mengganggu mereka. Karena sudah mau malam, gue kembali ke tempel dan beristirahat di sana. Besoknya, gue merapikan tempel itu untuk jadikan rumah sementara dan menyimpan barang yang kita punya ke dalam chest. Setelah itu, gue berniat untuk pergi mining karena gue melihat ada cave di depan rumah kita. Nah, sesampainya di seberang, gue kembali bertemu dengan anaconda. Tapi kali ini anacondanya agresif banget, teman-teman. Gue sampai naik ke atas pohon karena dikejar oleh anaconda itu. Buset, gede banget anacondanya. Sumpah, kalian bayangin aja deh, kalian dikejar sama anaconda. Gimana rasanya? Ya, sumpah ini sih momennya menegangkan banget. Jujur aja di saat itu gue panik banget teman-teman. Jangan sampai deh kita dililit oleh anacondanya. Sono lu. Sumpah ngeri banget ini, ngapain coba ada di situ nungguin kita. Usus, pergi lu woi. Dengan penuh keberanian gue loncat ke dalam air karena itu jalan satu-satunya untuk lari dari anaconda ini. Ya, ketika anacondanya lengah, gue langsung berlari masuk ke dalam cave. Dan untung aja anacondanya gak ngejar kita lagi. Mama, mama, tolong, tolong. Di dalam cave itu ternyata ada ravine yang cukup dalam. Dan gue mendapatkan iron ore di sana. Ya, di saat itu gue langsung membakar iron ore yang gue punya dan membuat sebuah sepatu. Biar kita gak nyeker mulu gitu kan. Kemudian gue pun lanjut mining lagi dengan menggali ke bawah tanah. Sesampainya di bagian cave terdalam, gue berhasil menemukan diamond pertama. Ya, ketika mau turun, gue melihat ada serangga yang mengejar. Dengan hati-hati, gue turun ke bawah sambil menunggu serangga itu pergi dan mengambil diamond yang gue temukan. Ketika mining, gue menemukan jenis silver ore. Ya, gue sempat penasaran dengan jenis ore tersebut. Pas gue baca-baca, ternyata kita bisa bikin armor dari jenis ore ini. Dari iron ore yang gue dapatkan, gue membuat full set armor. Ya, karena baju chain yang kita pakai itu masih kurang kuat, teman-teman. Nah, dari silver ore-nya, gue membuat sebuah sword. Sword ini tuh memiliki 2 damage tambahan ketika kita menghadapi undead mob. Ya, contohnya kayak zombie, skeleton, dan lain sebagainya. Di saat mau lanjut mining, gue dihampiri oleh sosok goblin trader. Barang yang dia bawa sih sebenarnya cukup menggiurkan gitu kan. Tapi karena nggak ada barang untuk di-trade, jadi gue tinggalin aja deh tuh goblinnya. Tak berselang lama, gue menemukan amethyst cave. Ya, dengan tekstur pack kayak gini tuh menambah keindahan dari amethyst cave-nya, teman-teman. Ya, lumayan lah ya untuk cuci mata, apalagi di tempat berbahaya kayak gini tuh. Di saat mining, gue juga menemukan 2 spawner saling berdekatan. Gue mendapatkan golden apple dan beberapa item lainnya di dalam chest dekat spawner itu. Ya, mungkin untuk saat ini gue tandain terlebih dahulu aja, teman-teman, spawnernya. Mungkin nanti kita bisa membuat XP farm dari spawner ini. Di saat mining itu, di bagian cave lain, gue mendengar ada musik. Ya, baru kali ini rasanya gue mendengar musik di bagian dalam cave.
Ternyata sumber suara musik itu dari skeleton. Gue gak berani ngedeketinnya teman-teman, dan entah kenapa kelihatannya kuat banget deh tuh mob. Terus karena tuh skeleton niat banget kejar gue, akhirnya dia tuh kena karma teman-teman. Ya dia mati dalam genangan lava. Sebelum pulang gue mengambil obsidian. Ya kita butuh obsidian untuk membuat portal dan enchanting table. Ketika kembali ke rumah, apesnya di sini gue berpas-pasan dengan anaconda. Sumpah gue kaget banget saat itu. Mungkin karena udah kenyang, untung aja anacondanya saat itu langsung pergi. Nah, sesampai di rumah, gue membakar semua ore yang gue dapatkan ketika mining. Kemudian, dikit demi sedikit, gue juga menanam kentang di kebun. Di saat itu, masih ada aja piranha yang haus akan darah kita. Pas mau ke kebun untuk mempercepat pertumbuhan kentang dengan menggunakan bone meal, dari kejauhan gue melihat ada anaconda lagi. Sumpah ya, ini tuh gue kayak diteror sama anaconda. Ya, emang sih kan kita lagi bertahan hidup di hutan Amazon gitu kan. Tapi di sisi lain gue mikirnya kayaknya udah mulai banyak deh tuh dari mereka yang udah tahu keberadaan kita. Dengan hati-hati, gue memupuk kentang dan kembali ke dalam rumah. Pas sore harinya menjelang malam, tadinya sih gue pengen ngambil kayu lagi. Ada anaconda lagi teman-teman yang berkeliaran. Jadi hari itu gue bergegas masuk ke dalam rumah sambil menunggu pagi tiba. Besok paginya gue melanjutkan mengambil kayu untuk membuat rumah. Ya kali ini gue mau buat rumah di atas pohon teman-teman agar aman dari makhluk buas. Kalau gitu ayo kita buat rumahnya teman-teman, let's go. Suddenly you look like a stranger, a face I knew but I must forgotten. Emotional flicker, you were my everything. You know we could have done it better, fought for the little things we wanted. I know it was so good together, still you had to let go. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger, shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. You shut me down, you shut me down with my bitter heart. Akhirnya rumah gua pun jadi. Ya, not bad lah ya desain dari rumah kita kali ini. Di rumah gue ini sengaja gue bikin balkon kecil agar kita bisa melihat sekitar dari atas ini. Ya dengan begini semuanya bisa terpantau. Keesokan harinya gue berkelana untuk mencari hal baru. Tak begitu jauh jaraknya dari rumah gue melihat ada tempel lagi teman-teman. Nah kali ini tempelnya itu berbentuk piramid. Karena penasaran gue langsung pergi ke sana untuk mengeksplor tempel itu. Sesampainya di dalam gue melihat ada spawner dan ada chest di dalamnya. Untung aja gue gak gegabah saat itu. Karena ada jebakan di depan chestnya teman-teman. Ya kalau sampai terinjak sih kita bakalan jatuh ke dalam genangan lava gitu kan. Sumpah ya ini untung aja. Nah pas gue buka chestnya juga ternyata kosong. Aduh, untung aja gue gak mati sia-sia. Nah di sisi lain dalam temple itu gue menghadapi Hux yang jumlahnya terus bertambah. Feeling gue kayaknya ada spawnernya deh di sini. Nah pas gue cari jalan lain di temple itu, gak sengaja gue terkena racun dari cave spider. Untung aja gue bawa golden apple gitu kan, jadi gak sampai mati deh tuh. Dengan bergegas, gue menutup jalan keluar dari cave spider itu, karena juga ada spawnernya di sana. Alasan gue pergi ke ruangan itu, karena ada dua buah chest yang berukuran besar di dalamnya. Gue yakin pasti isi dari chest itu bagus. Ya karena kita untuk masuk aja susah gitu kan. Nah setelah bersabar menghadapi cave spidernya, gue pun berhasil masuk dan membuka kedua chest itu. Di sana hanya satu chest yang berisi item bagus. Ya, kalian bisa lihat, gue menemukan diamond dan emerald di dalamnya. Tapi sebelum gue ambil, ternyata ini ada jebakannya lagi. Ada lava jatuh dari atas gue, teman-teman. Nah, dengan penuh kesabaran, akhirnya gue coba cari cara gitu kan untuk mengambil chestnya itu dari sisi lain. Tak berhenti di situ, gue kembali menelusuri tempel kuno yang ada di hutan Amazon ini. Pasti kita bisa menemukan sebuah misteri di hutan ini. Pada pagi itu, gue bergas pergi ke tempel kuno selanjutnya. Sesampainya di sana, ternyata tempel kali ini berbeda dengan sebelumnya. Tempelnya lebih luas dan lebih menyeramkan. Kalau dilihat dari kejauhan, gue melihat ada sebuah lorong panjang yang gelap.
Karena gue gak mau rasa takut lebih menguasai dari rasa penasaran gue, akhirnya gue memberanikan diri untuk masuk ke sana. Sebelum itu, di bagian luar tempel ini gue menemukan chest yang terdapat emerald dan diamond di dalamnya. Sampai pada sebuah ruangan, gue melihat ada jalan menuju ruangan lain yang akses masuknya itu digenangi oleh air, teman-teman. Sepertinya ada sesuatu di bawah sana. Jadi gue berenang untuk menelusuri tempat itu. Dan ternyata, di bawahnya cuma jalan buntu yang dijaga oleh Drowned. Tadinya gue pikir ada apa gitu kan, siapa tahu ada harta tersembunyi di sini. Tapi gak apa-apalah, daripada kita penasaran gitu kan. Singkat cerita, gue kembali menuju rumah. Dan dari seberang gue melihat ada buaya di sana. Waduh, agak ngeri juga nih kita kalau sampai digigit sama buaya ini. Yah, karena ada bau, gue cuma bisa panah salah satu dari buaya itu. Untung aja posisi gue itu agak jauh dari buayanya. Di saat itu, buaya dan ada seekor anaconda lagi mengincar gue, teman-teman. Nah, kedua makhluk buas itu terlihat sangat mengerikan. Geli dah, sumpah. Akhirnya gue memanjat ke salah satu pohon untuk berlindung, sambil menunggu kedua makhluk buas itu pergi. Pas gue lihat resep, ternyata ada grappling hook. Bukannya ngebantu, ternyata gak segampang itu ya, teman-teman, untuk mengendalikan grappling hook ini. Pada akhirnya gue memilih menaiki perahu untuk kembali pulang. Kalau gitu, ngapain bikin grappling hook gitu kan? Karena masih penasaran, sore harinya gue berlatih menggunakan grappling hooknya. Tapi tetap aja susah, karena kita mempunyai batas jangkauan ketika menggunakannya. Jadi, karena hari sudah berganti malam, gue masuk ke dalam rumah dan memasukkan temuan kita ke dalam chest lalu tidur pada malam itu. Besoknya, gue pergi berkelana lagi untuk mencari sapi atau domba. Di hari itu gue sempat mampir ke desa yang waktu itu gue temukan. Tujuannya untuk mengambil wheat di sana, teman-teman. Nah, di saat itu gue melihat ada seekor kucing. Niatnya gue pengen bawa kucingnya pulang, tapi gue gak ada ikan. Ya, jadi gue memancing sebentar di sana, teman-teman. Singkat cerita, ketika berhasil mendapatkan ikan, kucingnya udah gak ada di sana. Aduh, sedih banget dah. Nah, karena hari sudah berganti malam, gue menginap di desa itu. Keesokan paginya, hari cerah sekali. Walaupun cerah begini, tetap aja kita sedang berada di hutan Amazon. Karena sampai kapanpun mara bahaya tetap mengintai kita. Di pagi itu, gue melihat ada dua orang penduduk yang sedang berdiskusi. Pas gue mau nimbrung, mereka malah pergi. Kayaknya personal banget deh tuh obrolan mereka. Aduh, sad boy banget gue, teman-teman, diasingkan kayak gini. Entah kenapa di hari itu tingkah penduduk desanya aneh-aneh banget. Ada juga gue melihat penduduk desa lainnya yang gerak-geriknya itu aneh di depan penjaga. Kayaknya kedatangan gue ke desa ini membuat mereka terganggu deh. Akhirnya gue melanjutkan perjalanan mencari sapi dan domba lagi. Sampai pada malam harinya gue tak kunjung menemukan apa yang kita cari. Akhirnya gue pulang ke rumah dan berdoa semoga besok misi kita berhasil. Besok paginya gue memanen sugarcane yang gue tanam di depan rumah. Di hari itu sempat turun hujan, teman-teman. Hal ini menghambat langkah gue untuk melanjutkan misi. Jadi gue mancing aja sambil menunggu hujannya reda. Bahkan sampai malam hari tiba hujan tak kunjung berhenti. Jadi gue pergi masuk ke dalam rumah dan beristirahat pada malam itu. Besoknya gue kembali melanjutkan misi untuk mencari domba dan sapi. Gue pergi ke dalam hutan untuk menelusuri lebih jauh. Karena kesabaran dan kegigihan, akhirnya perjuangan kita membuahkan hasil. Ya, gue berhasil menemukan sapi dan domba di tempat yang sama. Dengan hati-hati, gue mengirim mereka semua untuk diajak ke rumah. Gue sempat juga bermalam di tengah hutan itu untuk berjaga-jaga. Dan singkat cerita, setelah menempuh jarak yang cukup jauh, gue berhasil membawa domba dan sapi yang baru aja kita temukan. Pada hari selanjutnya, gue menanam wheat di kebun kita. Karena sekarang kita udah punya hewan ternak, dan wheat itu kita butuhkan untuk memberi makan mereka. Nah, setelah itu gue membersihkan area sekitar untuk dijadikan kandang sementara. Jadi seharian itu gue membuat kandang sementara untuk domba dan sapi kita. Mungkin nanti gue akan membuatkan kandang yang lebih besar lagi kalau jumlah mereka sudah banyak. Di dalam kandang itu gue membuat sebuah kolam kecil, yaitu untuk tempat minum domba dan sapi kita sekaligus tempat tinggal kura-kura kecil. Ya, setelah kandangnya jadi, gue pun menggiring domba dan sapinya untuk pindah ke kandang baru mereka. Kemudian gue memanen sugarcane yang nantinya akan gue tanam di kolam kecil tadi. Nah, sekarang gue pengen gunain bone meal untuk mempercepat wheatnya tumbuh. Untung aja ada pickaxe yang ada ancient find miningnya yang waktu itu gue temukan. Nah, jadi lebih efisien ketika memanen wheat itu. Di sisi lain, gue mengkill beberapa sapi untuk diambil leathernya. Karena gue butuh untuk membuat sebuah backpack. Singkat cerita, gue pergi untuk mencari pasir di tepian sungai Amazon. Tapi pas balik gue kaget, teman-teman, karena melihat ada dua ekor buaya yang ukurannya besar banget.
Spontan di saat itu gue bergegas pergi ke atas rumah untuk memantau mereka. Kayaknya buaya ini tuh mengincar hewan ternak kita. Karena gue dapetin domba dan sapi itu susah payah, akhirnya gue memanah buaya itu dari atas rumah, sekalian berjaga-jaga. Setelah kedua buaya itu meninggoy, gue bergegas pergi ke kandang ternak untuk mengecek. Ya untung aja hewan ternaknya itu gak kenapa-napa. Di saat itu gue juga mengambil bulu domba untuk bahan membuat backpack. Akhirnya setelah semua ingredient terkumpul, gue membuat sebuah backpack yang akan membantu slot inventory kita ketika berpetualang. Pas malam harinya turun hujan yang sangat deras. Dari atas rumah di dalam sungai Amazon itu, gue melihat ada anaconda yang besar banget. Kayaknya dia juga habis memangsa sesuatu yang ukurannya juga besar gitu. Sumpah, malam itu mencekam banget. Derasnya air hujan dan gelapnya malam menambah buruk situasi saat itu. Untung aja gue udah bikin rumah di atas pohon, dan ular anacondanya itu gak bisa menggapai kita. Mudah-mudahan aja kedua anaconda itu besok udah gak ada ya teman-teman. Karena gue gak berani sama sekali kalau harus sampai berhadapan dengan mereka. Yang kecil aja waktu itu kita ketakutan, apalagi yang gede gitu kan. Nah jadi malam itu gue beristirahat sambil menunggu pagi tiba. Ketika pagi tiba, gue langsung pergi ke balkon rumah kita. Dan untungnya di sini anacondanya itu udah gak ada. Kayaknya mereka udah pergi mengikuti arus air sungai Amazon ini. Di saat itu, gue punya ide untuk membuat barikade mengelilingi rumah kita. Tujuannya untuk berjaga-jaga dari makhluk buas. Ya, sekaligus karena kedatangan dua anaconda raksasa tadi malam, teman-teman. Jujur aja, dengan kedatangan anaconda itu sepertinya sebuah isyarat deh. Kalau kita harus tetap berhati-hati dan menjaga diri di tengah hutan Amazon ini. Atau mungkin mereka mencium bau mangsa dari domba dan sapi kita. Nah, sekarang gue tahu kenapa mencari domba dan sapi di hutan Amazon itu susah banget. Mungkin jumlah mereka itu dikit karena selalu dimangsa oleh anaconda atau hewan buas lainnya. Pilihan gue untuk membuat sebuah barikade di area rumah sudah sangat tepat. Karena gue gak mau sesuatu yang mengerikan itu menghampiri kita. Untuk saat ini gue lebih memilih menghindar, ya karena persiapan kita itu belum matang. Nah, salah satunya membuat barikade ini. Singkat cerita, setelah memakan waktu yang cukup lama, akhirnya gue selesai membuat barikadenya, teman-teman. Dengan begini, pergerakan kita jauh lebih aman dari sebelumnya. Besoknya, seharian gue menghabiskan banyak waktu di sekitaran rumah. Karena gue masih shock dengan kedatangan anaconda kemarin. Sewaktu malam tiba, gue menanam kentang yang gue punya, teman-teman. Nah, karena nantinya kita akan membuat perkebunan lain untuk menanam wheat. Ketika hendak mengambil air, gue kembali melihat anaconda. Sepertinya sarangnya itu di dekat sini deh. Dan entah kenapa setiap mereka datang selalu turun hujan yang sangat deras. Salah satu dari anaconda itu menyadari keberadaan gue. Tapi untungnya di sini ada barikade yang melindungi kita. Sumpah sih ini besar banget ya anacondanya. Besok paginya, gue kembali membersihkan pekarangan rumah. Kali ini gue mau membuat kandang untuk hewan ternak kita yang lebih bagus, agar mereka jauh lebih aman. Soalnya kan kandang yang sekarang itu terlalu terbuka. Jadi hal itu juga mungkin yang mengundang kedatangan hewan buas ke sini. Letak dari kandang hewan ternaknya gue bikin di pojok. Ya, kurang lebih mereka bakalan aman sekarang, karena kan area rumah kita udah ada barikadenya. Ketika kandangnya jadi, gue menggiring semua hewan ternak untuk pindah ke kandang baru mereka. Setelah itu, di sini gue pergi mining lagi. Sesampainya di dalam cave, kali ini bukan serangga kecil lagi guys yang ngejar kita, tapi kelabang raksasa. Sumpah, merinding banget gue rasanya pas dikejar sama kelabang ini. Ketaketir banget gue ketemu nih makhluk, sumpah deh. Nah, apalagi dengan matanya yang berwarna merah, membuat kelabang itu semakin mengerikan. Untung aja di saat itu gue masih sempat naik ke atas, dan kelabang itu pun pergi, teman-teman. Mining kali ini bertujuan untuk mencari diamond sebanyak mungkin. Karena gue butuh untuk membuat full set armor diamond. Makin kesini, mob hostile makin banyak berdatangan untuk menghalangi misi kita kali ini. Jadi, dengan diamond yang berhasil gue dapatkan, gue membuat full set armor diamond agar perlindungan diri kita semakin kuat. Gue juga membuat sebuah swords dari diamond. Nah, di saat itu gue juga kembali dihadang sama kelelawar besar yang menyebabkan ini. Tadinya gue pengen trading dengan goblin yang ada di situ. Tapi kalian bisa lihat, banyak banget zombie yang menghampiri kita. Bukan hanya itu, di sana juga ada spider beracun dan kelabang raksasa yang menyerang. Ketika serangan kelabang itu berhasil mengenai kita, akan ada efek racun yang menggerogoti tubuh kita, teman-teman. Untung aja di saat itu, gue bawa golden apple. Jadi bisa untuk menolong kita secepat mungkin. Karena gue rasa situasinya udah gak kondusif, akhirnya gue balik lagi ke rumah.
Sesampainya di rumah, gue penasaran dengan item yang di-drop oleh kelabang raksasa tadi. Ternyata kita bisa bikin armor dari item tersebut. Kayaknya kalau pakai armor ini tuh gue jadi bisa memanjat tebing atau menggapai sebuah ketinggian dengan mudah. Yah, lagian siapa juga yang mau ngumpulin sebanyak itu? Apalagi ngelawan kelabang raksasanya. Dih, ogah deh. Keesokan harinya, gue membuat sebuah enchanting table. Setelah itu, gue pergi ke temple yang waktu itu kita temukan. Posisinya tak begitu jauh dari rumah. Kali ini gue mau bikin XP farm dari spawner yang ada di temple itu. Alasan gue bikin XP farm di situ karena jaraknya yang dekat dari rumah kita. Terus nggak ribet bolak-baliknya. Pas gue lebarin dikit ruangan spawnernya, terus gue matiin torch yang ada di situ, ternyata mulai banyak hoax yang bermunculan. Karena yakin rencana gue bakalan berhasil, jadi dengan semangat gue merapikan ruangan spawner itu agar mobs yang nge-spawn lebih banyak dan XP yang kita dapatkan lebih maksimal. Mekanisme yang gue gunakan cukup simple. Gue menggali 4 blok ke bawah dengan menambah aliran air dan tak lupa juga membuat tempat kita mukulin zombie hugs-nya. Awalnya gue sempat salah ketika naruh slab teman-teman, alhasil bocil zombinya bisa keluar. Nah setelah gue perbaiki, sekarang XP farmnya sudah jadi dan gue bisa farming XP sepuasnya di sini. Setelah farming XP beberapa waktu, gue kembali ke rumah dan pergi ke kebun untuk mengambil sugarcane di sana. Kemudian gue pergi ke kandang ternak untuk mengambil leather dari sapi-sapi kita. Nah dengan leather seadanya gue membuat book. Ya sebenarnya bisa aja sih gue pergi ke nether dan trade dengan piglin di sana. Tapi sayangnya di sini nethernya itu kekunci teman-teman, jadi gue nggak bisa pergi ke sana. Nah jadi jalan satu-satunya ya mengambil leather dari sapi-sapi ini. Pada sore harinya gue pergi ke dalam hutan untuk mengambil kayu. Karena gue mau buat enchanting room. Di saat itu gue malah ketemu dengan seekor monyet. Ya, atau bisa dibilang dia ini tuh monyet berwarna emas. Untung aja gue di saat itu ada pisang. Dan gue langsung nge-taming dia. Dan mungkin kalian bertanya gitu loh, dapat pisangnya dari mana? Yang pasti ketika gue menebang banyak pohon, nah dari sana lah gue dapetin pisangnya teman-teman. Gak tau kenapa di saat itu gue seneng banget. Akhirnya gue bisa punya teman ketika bertahan hidup di hutan Amazon yang mengerikan ini. Tak berhenti di situ, di sini gue sempat panik karena hari sudah menjelang malam. Jadi gue bergegas pulang bersama teman baru gue ini. Nah di tengah perjalanan gue dihadang sama monster dan kelelawar raksasa. Dan yang bikin gue kaget, monyet yang kita taming itu malah ngebantu dan kelihatannya jago banget tuh. Malahan gue pikir tadinya itu dia tuh lemah gitu kan ya teman-temannya. Nah ini pelajaran banget sih guys. Jangan pernah meremehkan hal kecil di hidup kita. Siapa tahu mereka yang akan membantu kita ke depannya. Sesampai di rumah, gue langsung memberikan sebuah nama kepada monyet itu dengan nama Lubu. Yah, kelihatannya dia senang banget dikasih nama baru, teman-teman. Coba kalian lihat, guys. Udah kayak Tarzan belum nih gue? Cocok banget kan? Hari selanjutnya, gue mengawali hari itu dengan ngobrol bersama Lubu. Gue bilang ke dia untuk istirahat aja sekalian jagain rumah kita. Karena di hari itu, gue mau membuat enchanting roomnya. Sebenarnya tadinya itu gue gak mau bikin enchanting room teman-teman, karena masih banyak space di area rumah kita. Tapi ya biar lebih estetik dan lebih hoki, akhirnya gue bikin deh tuh enchanting roomnya. Jadi gue bikin dulu jembatan sebagai penghubung antara rumah dan enchanting roomnya. Setelah jembatannya jadi, gue langsung gas membuat enchanting roomnya. Di sini gue kembali membuat rumah pohon sebagai konsep dari enchanting roomnya. Selain lebih aman, kan gak lucu juga ya, lagi nge-enchant dipatok anaconda dari belakang. Ya maksud gue kalau misal kita enchantnya di luar gitu kan. Gue buat enchanting roomnya itu agak gede dari rumah kita. Karena kedepannya biar gak pusing lagi gitu kan buat nyediain space untuk keperluan lain. Semoga aja dengan ada enchanting room kali ini kita lebih hoki. Biar kita bisa dapat enchant yang bagus. Di tepian enchanting room itu gue juga gak lupa untuk membatasi dengan pagar. Biar kalau kepleset gak jatuh ke bawah. Dan ya kalian bisa lihat, ini desainnya simple banget. Karena kekurangan kayu, jadi gue belum ngasih tembok enchanting roomnya teman-teman. Ya masih terbuka gitulah. Pas malam harinya, enchanting roomnya itu pun selesai gue buat. Setelah enchanting roomnya jadi, gue langsung coba enchant swords dan dapat enchant sharpness 4 dan unbreaking. Tapi sayangnya ada knockback 2. Sebenarnya ini bukan jelek sih. Soalnya di tempat kayak gini, gue rasa sih kita nggak butuh jenis enchant itu. Ya tapi nggak apa-apalah, yang penting ada sharpness 4-nya. Pas gue coba enchant pickaxe, jenis enchant yang gue dapetin malah nggak sesuai ekspektasi. Yah, gue nggak dapat enchant fortune 3. Nggak sampai di situ, gue coba enchant bow juga untuk ngetes kehokian lagi. Dan ternyata langsung dapat enchant infinity. Yah, cuma infinity. Nggak apa-apalah, gue masih bersyukur teman-teman. Paling enggak, kita udah nggak butuh banyak anak panah untuk menggunakan bow nanti. Ya, karena masih kekurangan XP, akhirnya gue pergi ke XP farm untuk mendapatkan level yang banyak. Keesokan paginya, setelah menghabiskan waktu di XP farm, gue coba enchant lagi pickaxe kita. Dan di percobaan ketiga, baru gue dapetin fortune dan ada juga fine miningnya.
Wah, mantep banget deh ini. Tinggal kita enchant unbreaking aja nanti nih. Ya soalnya kan fine mining itu boros banget, menguras durability banget. Singkat cerita, gue kembali lagi ke SV Farm. Dan ketika level cukup, giliran armor sekarang yang gue enchant semuanya. Bisa dibilang enchant dari armor gue dapatin itu lumayan bagus. Ya, ada protection 4-nya, ada fire resistant, dan sesuai dengan yang gue harapkan. Besoknya, gue coba berkelana untuk mencari sarang dari ular anaconda raksasa itu. Tapi kayaknya bakalan susah banget. Akhirnya gue balik lagi ke rumah dan mengambil seekor sapi untuk dijadikan umpan. Sekarang gue udah punya perlindungan diri yang kuat dan biar kedepannya ternak kita itu lebih aman dari kejaran anaconda. Ketika malam tiba disertai hujan yang sangat deras, malam itu gue memberanikan diri untuk melihat sapi kita dari atas rumah. Ya, sapi yang gue jadikan umpan tadi. Dan ternyata dia masih hidup dong teman-teman. Berarti kan anacondanya belum datang. Nah, sekitar tengah malam lah gue coba keluar dan ngecek lagi. Ternyata benar dugaan gue. Anaconda raksasa itu kembali muncul. Buset, itu anaconda. Besar banget. Itu tandanya kita berhasil memancing kedatangan mereka dengan seekor sapi. Kali ini, ukuran dari anacondanya itu jauh lebih besar. Di tengah malam yang mencekam itu, sebelum berperang melawan anacondanya, gue berpamitan kepada Lubu untuk menjaga rumah. Walaupun cuma bertemu sebentar, tapi gue senang banget bisa berteman dengan dia. Akhirnya gue pun melompat dan menghadapi anaconda itu. Di sisi lain, nyawa gue juga terancam oleh gigitan piranha. Soalnya gue menyerang anaconda itu dari dalam air. Nah, dengan perasaan sedikit takut, gue pun menghabisi anaconda raksasa itu satu persatu. Baru kali ini dalam berpetualang, gue bertemu dengan ular sebesar ini. Dan karena gak mau pengorbanan sapi kita sia-sia, gue dengan semangat memberikan sayatan demi sayatan ke tubuh anaconda itu. Sampai pada akhirnya, gue pun berhasil mengalahkan mereka. Bisa jadi jumlah mereka saat ini masih banyak, tapi yang penting gue udah berhasil menyelamatkan kawasan rumah gue untuk saat ini. Setelah mengalahkan anaconda itu, gue kembali ke rumah dengan perasaan bahagia menghampiri Lubu. Dan ya, misi kita selesai teman-teman. Akhirnya kita berhasil bertahan hidup selama 100 hari di hutan Amazon yang mengerikan ini. Sumpah, 100 hari yang penuh diteror oleh anaconda dan hewan-hewan buas lainnya. Coba kalian komen di bawah selanjutnya kita bikin apa lagi nih teman-teman. Karena setiap masukan dan saran dari kalian selalu gue baca. Tentunya biar konten gue itu lebih menarik ke depannya teman-teman. Maaf juga ya guys ya kalau masih banyak kekurangan di video ini. Dan di akhir video ini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah support gue selama ini. Ya, semoga ketika kalian menonton video dari gue, hari kalian jauh lebih menyenangkan ya teman-teman ya. Nah, sampai bertemu di petualangan selanjutnya dan salam petualang sejati.